bersatu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah bersatunya antara ulama dan umaroh yang didukung oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar. Bahwa jangan ragu-ragu mengambil peran dai itu yang paling benar. Perlu ada sekelompok dai, bukan cuma satu, bukan dua, tetapi semuanya berdakwah ngajak kepada kebaikan. Demi Allah, tidak beriman. Nabi kalau ada sumpah begitu bagaimana? Tapi Nabi sampai sumpah 3 kali. Sahabat tanya, siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Mandayumin jarahu bawa'ibah. Yang tidak membuat tetangganya, lingkungannya, masyarakatnya aman terhadap gangguannya, dia tidak beriman.